Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami tim Kartaji Warawiri Ngoleti Meti. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita explore ya. Explore-nya ini di pemakaman. Pemakaman ya teman-teman. Kenapa? Karena kami akan mengetes minyak gondowangi ya. Saya sudah bawa minyaknya. Ini minyak gondowangi ya. Itu ukuran berapa, Mas? Berapa ini mili? Ukuran 12 ml ya. Ini kami akan coba mengetes minyak gondowangi ini karena menurut Ki Ageng Gondowangi, ketika seseorang menggunakan minyak gondowangi ini bisa melihat leluhurnya ya teman-teman, dan kita akan buktikan malam ini, mudah-mudahan berhasil ya Mas Ijung. Setelah perjalanan begitu panjang kemarin, cukup melelahkan, cukup menguras tenaga, energi dan lain sebagainya, Syekh Gondowangi menghadiahkan minyak ini yang tujuannya agar bisa mengenali leluhur kita ya, yang sebelum-sebelumnya dari Putu Buyut Cangga Waring Gude-Gude Gandung Siwur dan sampai seterusnya ya. Baiklah teman-teman, kita akan langsung segera kita mulai ya. Akan tetapi terlebih dahulu kita biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Nang tiga tempatnya, mana bahan? Tapi tidak pernah balik ya. Kap. Iskat box. Baiklah teman-teman, kita akan segera mulai ya. Ini lakukan pengetesan. Panjenengan duduk sila coba. Bola panjenengan ini. Tempelin di lipis mata ya, di sini di alis. Alis apa itep? Alis, alis ya. Baca Al-Fatihah satu kali. Assalamualaikum. Yang Idris. Assalamualaikum. Niki sinten ya? Anki boleh tekulo. Mbah yang Narwen ini. Pak Antoni ya. Ini Mas Antarji. Sinten, Mbah.
sinten yang Assalamualaikum. Mungkin bagi yang apa tahu mata batin akan nampak. Iya. Tapi di kamera enggak nampak ya, Jung ya? Enggak nampak, Mbak. Jadi yang apunten. Ngomong apa? Saya juga enggak dengar, Mbak. Di media siapa? Siapa yang dimasukin? Om Sewu yang panjenengan yang Idris nggih. Panjenengan kerso apa mediasi. Om Sewu sangat nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sampun tenang ya. Iya. Telepon kabar yang kembali. Kudu aku sing takon kabarmu, kalau kabar Rama Giyungmu. Ini kalau ya, didekatkan kameranya. Usahanya lagi padang apa? Yang silong sakit sudah nggak dagang lagi. Sekarang yang pegang anaknya. Tapi jadinya menurutku kurang nggak kayak dulu pas yang Idris masih ada di sini. Ngomong apa Miki? Pelit. Bang tua, gue langkah sih pelit. Itu anaknya Mbak. Mbak Hom. Kan yang Silong sekarang udah sakit-sakitan. Jadi yang megang itu anaknya Mbak Om, anak saya ini namanya. Iya, aku ngerti. Tapi wong tua, gue mau kelilikmu. Gue orang pelit. Cuma kopae singkah yang penjalukan. Jajang neko orang anak harapan apa-apa mari lilikmu. Mesti lilikmu orang pelit. Tapi kan gue ngomong baik. Bikin aku tetap ya bukan jadi kemampilinkannya dia loh. Maksudnya jenangan apa? Jadi warisannya apa? Bukan ya? Maksudnya ya kalau misalnya kurang sedikit itu kan punya Mbah, warisannya Mbah. Bukan punya dia sepenuhnya gitu loh Mbah. Jadi masih apa harusnya dibagi lagi. Iya, maksudnya misalnya beli rokok apa-apa kurang sedikit ah besok lah kayak gitu. Tapi dia enggak. Ya deh. Nyomongi sebagai kok cucunya nyala. Iya. Sing masalah sebelah kayak gue orang setia ambil hati. Nek bisa malah kok sing rewang ben supaya usaha nilili keko kue tambah maju. Iya. Maksud iya. Sing dikuatirna enyong kue kaya kue iya. Setelah nyong langka barbarane nyong mati. Gue sing pada urip, keturunannya nyoke pada orang aku. Ini yang pertama. Babakan masalah dunia. Rebutan warisan ya. Ini yang sekarang terjadi.
seterusnya gitu. Nah, mulai Siki, kau tak kau ngerti ya? Kau suruh saya ngurusin dunia kue. Soalnya apa? Nek warisan, gue rebutan, gue orang bakalan berkah. Nek konor percaya, tak konek. Kancamu ini. Ya. Siki fokusmu. Nyambet gawe bae sing bener. Wis ora mikirna dunya sing nyong tinggalna. Soale nek dadi rebutan, engko malah sedulurane ilang. Ya mau kaya kowe mau mas. Bener sekali mbah. Ya mulane. Lah terus. Tenang apa? Koko padake jarang ngirimi Al-Fatihah. Mau salat yang sampun jarang ya. Bolong-bolong. Sing dibutuhna enyong karo ki pada ketongane. Dongane keturunane. Paham. Orang perlu enggane kau maring kuburan enggal. Pada mersi. Gue orang kanggo sajanjane. Gue mung budaya tok. Sing paling penting. Gue tongamu. Sing kutul. Saring tempatnya. Syukur enggak dina ya mbah. Nah, kue lebih abet mana? Nek kirane ora sempat ya setiap Jumat, malam Jumat. Ini mbah. Maksud. Nah, kalo perbaiki, kalo malin apa kelakuan yang lain. Nah, kayaknya pentakon. Nyong maring ini. Gue karena anak sing nyelupnya. Nah gue putune nyong dewek. Gue kok. Nah gue anak cahaya. Anak cahaya sing nuntun nyong maring ene. Gue apa? Minyak gondol wangi. Kok gue nganggo apa? Kulo nangge minyak sing sama Mbah Kartaji sampun dipakai nang mriki. Ki maksude nggo ngapa? Kulo pengin ketemu Eyang Nun Sewu niki, Eyang Idris, Eyange Mas Rohman nggih. Niki kan Mas Rohman kan pengin ngerti leluhure niku sinten mawon. Nah niki wonten minyak sing bisa melihat leluhur-leluhure. Nah niki apa Mas Rohman pengin membuktikan bahwa masih ada unek-unek yang mau disampaikan sama leluhurnya. Nah niku yang jadi niki kan ben lebih gamblang terus apa kehidupannya Mas Rohman jadi lebih terarah terus dengan keluarga jadi mboten apa pada cekcok atau pada rebutan warisan dan lain sebagainya. Iya. Ngeten iku. Dados nek apa wonten penjelasan saking panjenengan iki mbah niki kan apa langkung ngandel. Ngeten iku. Nah gue kayak mau sini aku ngomong. Iya. Sini kau kenal sahabat baik.
Taki niko nyong. Ini yang Idris. Kali ini ki. Ramane nyong. Ramane yang buat yang kertos. Yang narwan tok. Kulo kulo kertos. Kali kali. Ibu ne yang sitong. Ibu ne yang sitong. Ibu ne. Jenenge kok ora ngerti. Mboten ngerti. Sing jenenge kok ngerti sapa bae jajal. Nyong pengen ngerti. Yang Idris, yang Narwan, terus yang Sidong, sampun. Nyong ngono apa? Menurutmu nyong ki sapane yang Sidong? Yang Sidong berarti duite kula. Berarti berarti ibune yang Idrisok. Lanange. Lanang Santarji. Ramane Santarji. Jenenge Muhammad. Kamu itu apa? Malah pemakamannya belum dengar kasih. Ya soalnya jangan pergi. Gue kayak Siki. Jangan pemilihan kan. Menganggap patok-tok. Gue dicerpi patok-tok. Soalnya apa? Soalnya jangan pemilihan. Gue kayak Siki. Siki kan dibangun sing kaya gede ya. Kucing. Kali kuburan sih kan. Belakang rumahku kuburan ini mbak. Ya kuburan ini anaknya uane. Tapi dereng di dereng di nama ini. Tidak ada namanya. Tidak ada namanya ya. Sebab gue kan mungkin bocah cilik ya. Nah bener. Orang di jenengi. Nyasin cokan ganggu nih ku yang ganggu kepriwe. Ganggu niku kayak ngeton kali arti ibune kula. Jane sing ngeton kuwi utuk sekang kuburanku. Sing ngeton kuwi nyong. Sing ngeton kuwi nyong. Nyong kepengin nyong nang anak putune. Kuwi dhewe. Ditongani paling orang setiap malam Jumat dia kirimin doa dia mau kayak omong na maring piungmu maring lilik-lilikmu kape makanya kesantar ya gitu pagi ya Bira ampun kali wis bojo purung jareng mbah purung bojo jareng mbah wis ya. Wis pengin bojo purung wis sampun jareng nemu ya patut bae rung bojo mungkin rung rung ngode kok ya sampun mbah ya angkot dene bapak kan jodoh anak sih ngatur mau tetep kok tetep usaha usaha ngolet iya mok mas benar mbak bapak kan rezeki jodoh ke anak sih ngatur iya memang anak sih ngatur tapi ya kudu tetep dikolet iya yang aku ngerti kalau buatan kirim donga dolan ya mulane yang kepengin kau ngomong nama radiomu maring lilik-lilikmu nyong kue dikirim tonga nyong butuh kue ya. Orang butuh warna-warna apa manis bapakan dunia malah hanya diwe kesempatan urip manis
yang kepengin urip maning golong ibadah toh. Ora kepengin ngode, ora kepengin ngapa-ngapa ora. Karena nyong wis ngalami sing sebener-bener ae. Iya. Nek kok pengen ngerti. Apa sing diomong nang ustad-ustad kiai kiai kabeh? Ke bener. Maksud ora? Iya, maksud. Kayak bener kabe. Kayak gue. Ini mau tetap sampai kenapa ini. Kan kamu tamu, mungkin ketemu eyangnya. Pengen ketemu. Terus dilalah bakar tadi nyalurakan kali minyak niku. Nah, sing digumunannya nyoneng karena gue lagi kepeteng. Nah, lagi kepeteng. Nyong sabenina nangis. Anak putu kundi langka sing ngirimi tonga, langka sing ngirimi pebatang babar belas. Kok ijik-ijik anak cahaya sing gawa nyong mari ngene. Eh cebulane kok. Nggih ngapunten ya. Lewat abah iki. Kali ini kok minyak doang. Saking bakar tadi. Bakar tadi niku kula sok belajar akan bakar tadi. Ya ngapunten nggih, Mbah. Gege ya, dia butuhku. Dia mbok nakal, teplak bayar bapa. Kon benar. Ya paling kulo ajari ya, seketik-seketik masalah babagan agama, dan supayane bisa ngirimi doa para leluhur, terutama. Apa yang Idris itu selalu apa dan selalu dikirimi doa nggo pepadang kubure panjenengan. Nek masalah lu ana maning senduwurku kanone gedakan pas lagi masih esi uripe gedakan jenenge Fatah. Yang Fatah niku nopo niku lho. Niku ado jenenge Cangga apa Wareng? Dhuwure mene. Udeg-udeg. Dhuwure mene. Gantung Siwur. Dhuwure mene. Petarangan Bodol. Nah, kuwe. Kuwe. Kekanone tak. Asline wong Jawa Barat. Cuma nang kene kuwi wisu. Dadi dua anak pirang-pirang ngasih kok. Dadi sengertine ya wong kene asli. Tapi luhur asline kok. Ki wong Jawa Barat. Mbah siapa? Sinten? Fatah. Mbah Fatah, temut-temut. Moga kirimi donga Mbah Fatah juga. Nun sewu yang kula badhe tanglet ya. Saya mau bertanya, apakah leluhur-leluhur Mas Rohman ada keturunan misalnya pejabat apa punya trah-trah sing mandan dhuwur iki? Mboten enten. Berarti dari kalangan pedagang. Nggih. Dari kalangan pedagang. Ya semenjak kuwi Raden Fatah. Ya tur Raden lah. Cuma kanu-kanu.
panas sekang Jawa Barat. Mari ngene. Lawat tunyak ake. Karena mau dagang. Tadi disebutin kene Raden, Raden, Raden. Tapi sebenarnya itu Raden. Wong dagang. Oh, karena punya kekayaan yang melimpah, jadi disebut Raden. Iya. Tapi dudu Raden Patah sing jadi raja nang Demak, Mbok. Udu. Sejen maning. Sejen. Jenenge tok sing Patah. Jenengane tok sing Raden Pak. Apa Patah? Patah. 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 Tapi kanu pindah yang mari ngene. Karena Mbah Fatah kuwe dagangane akeh. Dan akeh wong kenal. Bisa disebut juga ya wong sugih lah. Dadi disegan. Sodagar lah ya. Lah kuwe waktu sugenge semasa hidupnya berarti masa kerajaan, zaman kerajaan. Apa sewise masa kerajaan? Sewise masa kerajaan. Dadi masa kerajaan. Pas pecah kerajaan. Ngayogyakarta. Kali Solo pecah. Oh iya. Pindahnya pas bareng. Ya kayak jamane hamil kupono. Nah, bang. Berarti kawet disit ya sejak dulu memang tinggal di Bangon. Apa berpindah-pindah dulu-dulunya kakek-kakeknya? Sekang Mbah Fatah. Kang Jabarat. Ya, langsung maring Bangon. Langsung maring Bangon. Ya. Lanang Bangon. Geber anak pina. Dadi akeh. Sekawang loro dadi akeh. Nah junturungane maring diba. Kowe wis ora ngerti. Nek bisa kowe kaya ngumpulna keluarga. Iya. Ya sebute Bani Fatah. Bani Fatah. Kau yang ngerti mbah-mbahmu ngerti, lilit-lilitmu yang ngerti. Sapa-sapa baik. Kari ora ilang obore. Gue cincokan apa kadang apa wis ado dadi ilang obore. Iya. Putus apa trahnya. Alah, kulo ngerti kok. Bani Fatah berarti sampean apa turunannya Bani Fatah asal usulnya sekang Jawa Barat. Nah, kayak gue kenapa nyong ngerti karena nyong ketemu nang kana. Oh, yang hitung juga ya yang ketemu kape ya Mbah Fatah mboten teng mriki. Ya mboten teng mriki lah, teng alam mriku. Ingin iki lho. Yang narwen kok yang bisa. Ya kan. Sing kok ngerti to. Apa maneh? Di sampun infone kula paling mangke sakirimi dong Mbah Narwan sekang Mbah Fatah Mbah Eyang iki kula pangapunten mboten napa kirim donga selama iki napunten banget yang nek bisa kok kabehan kowe khususon Fatihah kok Bani Fatah lan keturunan dadi kabean sing wis mati ki melu dijamak wis dijamak. Nah, so
iku ora maksud takon ge. Paring mas-mas ki. Sinten mas sampean namine? Kartaji. Nah. Paring Kartaji. Paham, paham, paham. Wis, sampun. Apa namane? Sampun, sampun, sampun. Kulo ngampunten maring eyang ngampunten banget. Sing dijaluki ngapunten ngapura. Kuwi sing esih urip. Angger enyang wis mati. Kuwi nyong mung perlu dikirimi donga. Yen mangke kulo kirimi donga, ala pihak paling ya, eyang. Sing dijaluki ngapura, ya lilik-lilikmu pada si esih urip. Bok ana salah lah nyong paling nelangsa nek anak keturunanku kuwe pada geger pada kesuk-kesuhan pada ora akur jadukane eyang Idris kuwe sing pada guyub rukun keluargane aja patung petentang-petentangan masalah dunia tak bisa digolek ya mukyang ya masalah dunia bisa digolek rezeki gue anak sing ngatur mbuh kok arep ngodeake yang apa keselek ang rezeki mo panten sesiwur ya sesiwur baik ya. Anu nyong alami maksud mau ini pak jadi yang matur nuwun sangat atas rawuhipun panjenengan mugi-mugi panjenengan teng alam riku diparingi alam pepadang amin ya nyong ya kayak gue juga nyong matur nuwun sangat. Nggih, ya. Sebab nyong dijemput bu nang cahaya apa sih nyong ora ngerti. Nggih. Dadi ketemu putuku ki. Nggih. Dadi nyong bisa ngomong. Alhamdulillah. Kami wasilah niku panjenengan saged panggih kali putune. Ya wis yang pamit bae ya. Nggih, monggo-monggo yang derek kakak. Kula ngapura nyuwun yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emot-emot sing pada aku. Iya. Ya. Semutan mbah, semutan. Apa mbah? Ngapa-ngapa bu? Leluhure Mas Rohman. Jadi seperti ini ya teman-teman, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwasanya apa mereka-mereka beliau-beliau yang sudah mendahului kita sangat-sangat mengharapkan apa kiriman doa dari yang masih hidup, dari cucu-cucunya maupun keluarga-keluarga yang masih hidup ya, karena dalam Islam sudah jelas ya, doa itu bisa langsung dirasakan oleh ahli kubur. Ketika panjenengan mengirimkan doa kepada ahli kubur, itu seperti apa, orang lagi kelaparan terus dikasih kotak nasi makanan, itu matur nuwunnya luar biasa sampai nangis dan mereka sangat bahagia.
seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf kalau salah, dikoreksi panjenengan yang lebih pandai, yang lebih pintar dalam hal agama ya. Itu garis besarnya seperti itu. Mas Ijo mau mencoba? Tapi gini Mbah, kemarin kan saya juga pas itu kan begini ya. Ya. Malamnya itu saya malah bermimpi, bermimpi bertemu leluhur. Leluhur. Tapi lewat mimpi loh, bukan yang kayak gini gitu. Oh. Tapi berdialog di mimpi. Ya berdialog, yang ngobrol lah. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Oh. Berarti kesimpulannya seperti ini, teman-teman. Jadi minyak gondowangi ini ya, ya belum tentu bisa ketemu langsung kayak Mas Rohman ini ya. Hmm. Bisa lewat mimpi, bisa lewat isyarah ya. Hmm. Iya enggak? Iya, iya. Berarti tergantung orangnya gitu. Ya, ya tergantung orangnya, ya tergantung apa? Mungkin apa? Kepenginannya. Efeknya ya. Hmm. Tergantung efeknya seperti apa. Bisa apa? Lewat mimpi seperti Mas Ijung, dan bisa ketemu langsung seperti Mas Rohman. Dan juga bisa mungkin lewat isyarah-isyarah. Misalkan apa? Terkadang apa makhluk itu enggak berbicara, tapi apa mengenai bahasa tubuh. Misalkan ketemu panjenengan hanya mesem atau mendelik atau merengut, nah itu kan menjadi suatu tanda bahwa apa leluhur itu berdialog. Seperti itu. Memang kadang apa saya juga pernah seperti itu apa. Jadi setiap makhluk apalagi leluhur kita yang sudah mendahului ya. Itu tidak harus apa, tidak mesti berdialog. Terkadang ya lewat isyarah. Kalau kita mimpi ya. Iya. Baik lewat mimpi maupun lewat alam bawah sadar. Kadang seperti mimpi dan seperti enggak. Tapi ini baru pertama kali. Panjenengan baru pertama kali ya. Seperti itu ya teman-teman. Bisa Pak? Baiklah teman-teman, kita apa? Sudahi ya video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan semua. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku jajal nang malah.